Mbak Elisa coba kaya ngapa? Duduk. Yo dimentaramke. Nggih, wilujeng dalu, selamat malam Mbak Elisa. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu, sugeng dalu, selamat malam Mak Cangi, Mak Limbo. Nggih. Derek kula nuwun sedaya warga wonten mriki. Nggih. Saget ngertos nggih bahasa kula nggih. Ngerti. Sa asa iso-isone tetep nganggo basa Jawa. Nggih. Nggih ngaten. Mugo pancen sing digilut niku kabudayan Jawa. Injih. Nuwun sewu, janipun panjenengan menika asli pundi, nama lengkap sinten, nama orang tua sinten, basic orang tua niku sebenarnya saking nopo kok panjenengan terus nyinden niku. Oke. Derek gil guleng tepung gladiwano. Hmm. Nami kula Elisa Orcarus Alaso. Nah, Elisa Orcarus Alaso. Niku artine napa niku? Ha, niku kula nggih dereng tanglet kale bapake. Bapake poke. Pripun-pripun? Dereng tanglet kale bapake. Tapi jarene nek Elisa kuwi artine strong. Strong. Yo. Wuh. Bakoh kuat. Wah, tenaga yang luar biasa. Yo. Strong. Penak sing duwe bojo sak yahya mesti strong. Muga-muga mongko ya ora mesti sih ya. Nek Orcarus itu artine ngan dudu dinosaurus. Dudu Pithecanthropus erectus engko padake. Heeh. Orcarus itu artine cahaya. Cahaya. Yo. Oh, sinar. Ya. Ya. Alaso kuwi kuwi dudu, laso kuwi dudu. Oh. Laso neng Sulawesi kuwi nggo namu, kamu punya neng aku enggak duwe. Alaso. Kamu punya tapi aku enggak duwe. Alaso. Ah, tidak, laso yang kamu punya tapi aku enggak punya. Jadi Kak. Apa, Bu? Pripun? Kuwi nek cilik. Apa ya? Ya itulah. Sik di baleni di benda patek jelas ki mau. Lasso itu. Heeh. Bapak punya tapi aku enggak duwe. Apa? Mengano, mengko tak dudohi, tak dudohi. Irung duwe, mata duwe, lampe duwe, kupeng duwe lah. Kira-kira ada satu yang enggak punya. Nanti tak kasih tahu. Pokok kamu enggak usah ngasih tahu yang lain lo ya. Iya, nanti dikirim. Maksudnya pengertiane, pengertian. Sampeyan nyawang mesti gila. Aduh ya, ya mbo. Karena kan aku belum punya suami, nek duwe suami ya paling seneng, neng aku kan durung duwe suami dadi gila. Wah, jan wis. Nggih, menika terus lajeng kula si lajeng. Iyalah. Hasil terusnya lajeng. Lajeng. Nggih, kula sinau budaya wayang kulit wacucol. Wacucal. Ya, itu belajar. Belajaripun wonten ning isi Ngayu Jakarta. Oh, mendhet pedalangan. Lah niku jenengan sampun retos kok tanglet. Mboten, kula niki tanglet pedalangan napa krawitan ngoten. Oh, pedalangan dong. Dadi dalang wedok dhewe. Lho ning lek wong wedok niku lek ngepyak banter lho, Mbak. Kok iso? Kepyake dobel. Mergane? Mergane kula mboten duwe niku. Nggih, ana spekere to. Nah, ana spekere. Dadi lek ngene iki iso piok dobel ngoten. Ana speker ning ra ono mike. Heeh. Mike sing duwe kula. Nah, nggih niku, tapi susahe nek wong wedok itu susahe nek sabetan. Sabetan? Iya, nah, kok sabetan. Susah? Ada yang meresahkan gitu loh kalau sabetan ya ono sing. Sampeyan ngerti nopo sebabnya menjenengan dalang seorang wanita sebagai dalang kok sangat meresahkan ada yang susah? Paham mboten? Tahu mboten? Meresahkan ada yang susah opo? Sebabnya ada gunung kembar disitulah yang akan mengganjal.
Nah, itulah kenapa kalau wong wedok penak ngeprak, nek wong lanang penak sabetan. Iya, gitu. Jelas. Mergane nek wong lanang ngeprak ana sing mengganjal. Nek wong wedok sabetan ana sing mengganjal. Iya, jadi sama susahnya ya. Dan juga ada sama enaknya. Ada enaknya. Tapi beda penonton juga. Nek kagong penontonnya lewat belakangnya. Nek wedok beda, Pak. Lewat pundi? Penonton ning nguri kabeh. Mersani sampean. Ambuh kuwi ngopo? Jaga-jaga ya. Mbok menawa mbuka sayake. Aku ya rada wedi sosok cah cilik-cilik yang nggawa gitik-gitik itu gini-gini kan. Aku yo ndadak ngene-ngene karo. Malah susah wong lanang, Mbak. Kok susah? Oh, nate riyen niku ten dalang sepuh niku mboten ndamel ngapunten, mboten ndamel sempak. Dan adalah ngeprak ngeten iki. Lah dikira bocah nonton iku krana kentekan jajan, kentekan duit dikira enek salah. Lah ning kene ku njur dicuthik. Lah jalange yo langsung gejot lho. Dikira sajen ya. Dikira salah, sene sajen buah salah. Oh, dikira buah salah. Terus jo ya duh ada sesuatu hal yang tergencet gitu ya. Ya, heeh. Nggih, ngene ku lah suka duka ada di dalang. Yeah. Tapi aku rumangsa dah di dalang kuwi abot. Abot. Sewengi ngomong dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, kentir dhewe, guyang-guyu dhewe. Suwe-suwe aku gendeng. Nah, mulane dadi dalang ki sangune lek telu. Apa? Gendeng, yeah. Gandang, gending. Gendeng nguasani gending suarane kudu paling boten nggih bisa dirasakan dengan keindahan ya. Terus gendeng 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 dadi ya kaya wong edan guyu dhewe sauri dhewe ya. Nangis dhewe ngoten niku pekok nah, pekok kok pekok ya. Tekok ki tanya itu tekok ini pekok pekok ya. Itu maksudku itu gendeng gending sama apa Pak? Gandang. Gandang opo? Gandang ki nyuwara, nyuwara yang lantang, nyuwara yang bagus, iso duwe wiletan, iso duwe cengkok napa niku tegese gandang. Oh nggih. 3G lah iku sing apot niku. Heeh, garoh kabeh. Lalu kula rumangsa gendeng terus ora rumangsa nek gak iso dalang apik ya, isone mung setetek-setetek. Opo iku? Dadi yo sedikit-sedikit itu loh. Ah, sedikit-sedikit. Iya. Jadi aku yonjo melanjutkan S2 ning psikologi. Oh, jadi ngerti no. Psikologi sampean ngerti watak-watak ibu cani ini jenengan sawang mesti ngerti nggih karakter satu-satunya pesindian ini. Ini kita. Sinden-sinden setunggal. Ngerti jenengan. Nggih yo ora pati reti banget mergane itu emang kita harus ngomong dari hati ke hati nek psikologi. Iya, tapi iya. Nek di sawang saglebetan ngono yo nek kira-kira rada ngerti setetek. Nah, iki cobi. Putri niki lek panjenengan sebagai psikolog sawang panjenengan sawang sak blebetan niku pripun iki bocah niki? Ini jenisnya adalah kok jenis ya? Ora apa-apa. Wis. Ini jenis sai-sai cat. Napa niku? Malu-malu kucing. Oh, tadi malu-malu kucing. Malu tapi mau, isin tapi jero. Waduh, dah dah. Jane gelem ning ngempet ngono. Ya kira-kira kan ya. Sawangan pertama rong mesti bener mung kira-kira. Ya kira-kira. Harus dari hati ke hati kayak jenengan kalau mau tak baca kita harus dari hati ke hati. Enggak usah, enggak usah dibaca cerita aku. Gua mesti bisa enak sing apik engko malahan wis enggak usah. Padahal biasanya sing rodo ini kan ya jenengan kan udah ngomong sehari semalam. Aha. Nanti kalau siang istirahat apa ngomong lagi? Yo, istirahat. Oh, istirahat yo. Nek misale ngomong lagi besok periksa ke saya. Gitu loh, mau tak kasih. Kalau jenengan kan ini udah ngomong semalam panjang 8 jam. Ya. Nah, kalau siang tuh masih ngomong terus lagi, besok tolong periksa ke saya itu udah gejala namanya. Kalau kalau malam udah ngomong, siang kok panggah ngomong, berarti gejala. Gejala. Enggak, melane aku lek nyuwun ibumu ya sasmito aku iki. Sasmito piye? Sasmito mampai itu pakai tanda, pakai kode. Oh, enggak usah ngomong. Gimana usah contohnya? Ngomong. Ya contoh momo kita itu pengen maem. Maem. Maaf. Nah, oh gitu aja. Iya, nah, arep ngomong tembungnya panganannya apa gimana susah dong arep tuku es teh misalnya. Yo gini ada teh gandul itu terus gelas sama es yang itu. Oh gitu iya, gini iya, sama teh gandul. Iya, kalau mau pesen susu. Pesen susu. Itu. Oh gitu ya. Oh saya tak contoh lah. Contoh aja. Kamu belum nikah kan? Belum. Yang elok lagi kalau mau minta.
Kalau apa? Mau minta. Mau minta piye? Mau minta. Bu. Ini kok Bu. Oh, mantuk-mantuk aja ya, udah mantuk, ngerti. Mantuk. Yang mantuk-mantuk bukan sini. Yang mantuk-mantuk yang sini. Emang ada. Kepalanya yang atas. Enggak. Kamu mantuk, kan belum tahu kepala yang bawah. Kalau mantuk kan kepala ya atas ya gini. Aduh, masa yo sing ngisor ngendi? Emang ada kepala yang lain? Emang ada? Kamu kan enggak punya. Boleh. Nanti saya foto, saya video, saya kirimkan. Oh. Iya. Aku enggak mau loh kalau yang jijiji aku. Enggak, kan. bukan punya saya kok. Oh, bukan punyanya. Bukan. Oh iya, punya kebo aja. Enggak. Yang gambang itu, yang gambang. Pak, nggih, makane iki aku ngesir nek ngene iki. Malah awet loh, nek sama kayak gini enggak akan disukai sama yang lain, nek karo dalang ngono wangel. Gampang delok sinden-sinden ayu yo gampang melerek. Engko ketemu fans yo langsung. Wis nembang. Nembang ae. Engko malah tekan dindi lek ngrembug perkara kuwi. Nggih. Aku tak ngicipi suara panjenengan nggih, Mbak, diaturke kagem temanten sak keloron. Ugi panjenengane bapa Nurkolik dalasan ibu ibu Nini ibu Sumini. Iya, bapa Nurkolik itu ternyata dari Luwuk. Jadi beliau dulu pernah bekerja di Luwuk, lama Luwuk daerah Sulawesi Tengah. Ya. Nah, aku seko boe sekolah Mbelu. Alah sembuh. Iki tak jelas no, jare tadi tanya. Bahasa Indonesia enggak jelas aku dengan bahasa Jawa. Oh iya, pakai Jawa. Bahasa Indonesia. Ilatmu ini mare duduk ilat Jawa. Oke, Mbak, Ibu. Jenengan pengen teteh napa mboten kaya wong Jawa kaya sinden-sinden. Teteh itu apa? Biar jelas untuk berbicara dengan logat Jawa biar jelas. Teteh, ya, cetho. Mau? Ya, mau. Besok enggak usah pulang, terus? Langsung ke rumah saya cepai anu keroan gendeng nggih. Keroan gendeng diapain? Jenengan ngelet terus dikerok gendeng ngoten seteteh niki nggih. Gak percaya. Oh iya, enggak percaya coba nanti kalau sudah nyampe rumah dicoba apa bener iki yang di ngendikake Pak Minto coba tak geser atau parut taruh gendeng. Tapi harus di rumah jenengan. Hah? Harus di rumah jenengan. Iya, harus di rumah saya. Pas ada ibu enggak? Enggak ada. Oh iya. Gak ada. Tak kira mau ada modus. Ya. Nah, oke. Nyuwun kegendingan Mbak Elisa. Nggih, menapa menika wonten? Nyuwun pertama niki kula suwuni pangkur Semarangan. Coba aku pengen roh suarane panjenengan. Nggih. Kula copi nggih, menika bawa. Biasanipun kalau saya ke Jawa Timur ikut dalang-dalang kula kan nembe saya kali niki kalih jenengan. Yeah. Biasanya jarang bawa. Jadi aku seneng banget kon bawa. Pun dolek kalih kula niki sik pisanan sik grodol karo mboten pati penak mengko pung pindho ping telu alah mus penak terus iki. Oh gitu ya. Nggih. Ya muga-muga bareki penak ya, Pak. Ya. Ya penak ngrungso nemen penake. Iya. Niki sing salah teng mriki. Oh, napa niku? Salahnya tolong dibetulkan. Mardi. Karenan Mardi. Salah. Yang bener? Margi. Oh, Margi. Iya. Margi itu Jawa Timur karena Margi Siwi lek Mardi Siwi salah. Oh, Margi jalan Siwi anak, berarti dalan bocah. Iya, ya kuwi sing bener. Oh, Margi. Margi. Oh. Masa sih? Iya, karena Margi. Margi. Nah, wape. Diapusi, Mbak. Aku jane kudu memihak sinden po dalang to ini. Sinden aja yang jujur-jujur, oh Mardi yo. Ngapunten nggih, Pak, niki mboten Margi. Niku sing seneng Margi. Jobi mangsiake. Jenengan remen Mardi napa Margi mangoten nggih? Panjenengan remen Margi Siwi napa Mardi Siwi, Pak? Margi. Oh, Margi. Ya wis Margi deh. Margi. Siwi.
Gus. Hati-hati. Hati-hati, Gus. Ya. Laran sih, ditonton apa sih? Mentit, soalnya mentit. 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 Metit. Metit. Ya. Ditonton ini kayak wong arep bayan loh, ditonton apa sih? Iya, sketok rambutin dok. Ya. Alhamdulillah, lahir lanang. Durung lagi rambutnya tak leboke meneh. Weh. Masih ono Pak lanjute. Heeh. Roll. Nek kon micil. Micil pokoknya ndak kemijilan lho nggih. Nggih. Barang lek tambahen mboten apik. Mijilan. Kemijilan. Kemijilan apa? Mboten apik niku. Oh, mboten. Kemeton. Enggak tahu ah. Sinupa. Sinukarto. Mreh kretarto. Akartining Sinjen gila cerdas sing ngono ngajeng kok piye langsung disaut dimplok. Kang tumrap ning tanah Jawa. Heeh. Benih-benih seniman dari Wonodadi. Thank you.
Gering mereka konjok dematang bapak-bapak jurulati, ibu-ibu jurulati, ibu panikani bobo huri, cukeng galu bobo huri, matur sepasbun. Panjenengan selama berkecimpung wiwit saking wonten isi mendhet pedalangan ngantos saya enten belajar sinden iki keluh kesah sebagai pesinden, sebagai pedalang putri niku nopo? Keluh kesahnya itu kita menghadapi zaman yang terus berubah kados panjenengan yang udah disampaikan wonten ngajengan wau. Jadi menghadapi zaman yang berubah, kalau dalangnya enggak mau mengikuti zaman, kita enggak punya penonton. Wah. Tapi kalau tetap mengambil jati dirinya, tetap Arab klasik juga penontonnya sedikit. Jadi susahnya di situ. Terus menggaing panjenengan, coro dalang niku lek panjenengan kita ngikuti seiring perkembangan zaman, nopo bertahan dengan klasik? Kula. Okay. Kula mending mengikuti perkembangan zaman dong. Oh ya. Ya, karena kita kan butuh regenerasi. Sesok nek sing enom raseneng wayang kita juga susah, wayangnya nanti ditinggal. Oh iya. Ya, jadi kita mending tetap mengikuti perkembangan zaman ngaten lho macange. Nggih, nggih, nggih. Wah, jan elok banget. Niki sangat luar biasa. Nopo sing panjenengan dawuhke ternyata kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan apa kemauan si penonton. Injil, leres kan enggak semuanya besok juga mau nanggap wayang kados ngaten niki acara temanten saged nanggap wayang niku nggih sesuatu hal yang luar biasa. Luar biasa. Biasanya pada minta sederhana aja. Nah, ini bisa digelarkan wayang itu kan berarti bisa menontonkan kepada yang muda. Dadi sesuk sing enom genten, oh jaman biyen aku nonton wayang, sesuk aku tak nanggap wayang gitu. Elok, elok nggih. Khusus kanggo temanten gandeng panjenengan nggih dirawuhke seklimah, rong klimah, satu kata, dua kata kanggo temanten coba. Ngaturaken derek mangayu bagyo katur temanten kekale kula namung ndongakaken mugi-mugi temanten kekale saget langgeng anggenipun bebrayan boten namung dumugi keken-keken nenen-nenen nanging ngantos puputeng yuswa salami-laminyo. Sudah telak-telak. Kok telek aku doai tapi api kok ditelek-telek. Tegas iki tembungmu ki kok ngguyokke ngono lho. Kan basa Jawa. Ya. Betul ya, Pak. Lek cara asli Minahasa nggih.
dari Lambelu, seko toli-toli bapak. Oh, si toli-toli. Si toli-toli. Oh. Ya. Kalau dengan bahasa si toli-toli, gimana untuk mengucapkan selamat atas pernikahan si A? Nah, masalahnya aku wis diprocotke ning Jawa. Oh. Gitu. Dadi aku yo basa Jawa enggak pati reti, basa kono yo ora pati reti, dadi yo ngene. Dadi wis ndak kenal toli-toli. Yes, yo ke sana beberapa waktu ke sana. Oh iya. Gitu. Heeh. Mm-hmm. Ning kono cedhak nggon banyu lah kuwi toli-toli itu. Ya. Nah, niki gandeng jenengan sampun ngaturke tembange klasik, saiki ngaturke tembange campur sari. Oh, ya. Boleh. Mm. Kula ki ambak to sama bisa ditemenin sama Sekar Gadung. Yo dikonconi Sekar Gadung ya saged karo Nduk Pit ngaturke Pit. Pit. Yo, gandeng ana. Agak, iki wonge gedhek jenenge Pipit ya. Ayo duka niku Pak Ebien salah lek ngucapke. Pipit tau ku yo kecil gitu lho. Nah. Wah, gede sekali. Marem. Nggih, Mbak. Pipit niku wonten tegese. Iya. Setahuku burung pipit yang kecil. Pipit niku saking barang kecepit. Nggih kula niki. Terus bapak kula ngoten. Seko barang kecepit. Ya sing kecepit niku napa kula nggih dereng ngertos. Maksudnya di asal usule pipit mro jenenge pipit ki krana asal usule saka barang kecepit. Nggih niku. Maksudnya sing kecepit niku napa kula nggih dereng ngertos mian. Nggih. Ya kula tangkleti. Nggih anu. Sing kecepit ki apa ngono tanya. Nggih, sing kecepit ki apa to Pak ngoten. Nah terus oh teko ombokmu ngono. Lah kula tengkok mak. Mak sing kecepit ki apa? Halah, wis teko bapakmu bangah kontekan nggih kontekan. Bingung. Lah balik pula. Berarti sampai sekarang enggak ngerti sing kecepit. Enggak ngerti. Ya toli-toliku. Gubuk asmara kaya ngapa diaturke pundutane Bapak Santo dalasan ingkang mengkugati. Nggih. Gubuk asmara karo kedanan. Gubuk asmarane wae nganggo bawa kok Mbak Pipit dhisik coba. Nggih. Khususan kagem Mbah Santo. Wah. Yayang. Aja ngono. Nyingkar nyingkur. Ruwetek ya mak kula. Kon redeke nopo? Aja celak jenengan niku lho Mbak. Lho, gedhe kowe kok wae digredeg. Lah kula malah ciut. Aja ciut. Pipit yang besar. Besar awake ning kula cilik. Besar hatinya. Besar namung awake nang kula cuwilik saestu. Aku percaya kok duduhke aku adik mek sakmono. Masa wis tau diduduhi. Opo? Benike lho. Ya jentikane niki lho. Ling semien ke mutan lelampahan kangka tresno tulus nadyan nengku bek asmara. Ya, kaya ngapa digarap kaya adat kang lumaku untuk sing sepisanan nganggo musik nggo kapindune binarung karo gamelan. Ya, kaya ngapa dados nyolong ketek ya. Ketek.
nyolong ketek. Apa? Ketek. Nyolong ketek. 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 Nyolong petek. Yo, oh, nyolong ketek. Meniko beruk senes ketek. Gelek ketek alit, Mbak. Semangatnya itu loh. Goyangannya loh. Asik. Mantap, Mbak Bibit. Cobi goyangannya semangatnya pripun, Mbak? Cobi. Apa? Niku wau, semangatnya pripun? Lah mau pas tar goyang iki lho. Penak banget. Soalnya kalau mboten saged entul-entul mboten duwe boyok. Boyok nawon gong niku nggih ngeten niki bentuke. Nawon kemit. Kemit lek kados jenengan, lek kados kula nawon gong. Ageng nggih. Kabeh kula. Nawon gong lek kowe iki pit. Napa? Bulfrog. Napa iki? Kodok. Wah, sing anu wageng sing iso mekrok niku to. Ini sing korok-korok-korok. Korok-korok-korok. Ndak apa-apa, sing penting iso obah. Yo, digarap sak pupuh neh, Mas. Coba. Cendeng sajane. Terus kini goro-goro mengi Mas Jogridik buat menawa kini nyambung penjalan tembang rawuh rakitang pi yoben mungkah mengku bablas kini goro-goro. Oh yes. Niki liriknya diganti ya, berarti kula cobi. Blitar Mas. Tembangipun kutom Blitar, neng liriknya Blitar. Diganti. Diganti kampung Ngerawan. Ngerawan. Yeah. Ngerawan Rejosari. Ngerawan Ngejosari. Nggih, Kecamatan Wonodadi. Wonodadi, ya. Ya. Langsung buka celuk? Ya, langsung. Ya. Sing apa? Apa, Mas? Semene. Ngerawan kampung cilik kasunyatan.
Dalu Bapak Agus Nyarumin Ketua Akade Kabupaten Tulungagung Wilujeng Dalu Wilujeng Mersani Kani Perdikaning Penggalih